Ini mas yang bikin saya penasaran dan dulur-dulur saya penasaran ini mas. Kenapa dinamai Celetong Audio ini mas? Aduh, ajual apa ya? Ajual apa mas? Dari Celetong. Dari Celetong ya? Oke, assalamualaikum buat dulur-dulur subscriber dimanapun kalian berada. Dan untuk lokasi kali ini saya berada di Dusun Sumber Kejayan. Iya dulur, ini di Dusun Sumber Kejayan. Tepatnya ini ada di Kecamatan Mayang dulur. Dan sound system kali ini sound systemnya CLT Audio atau ini Celetong Audio dulur. Oke, ini untuk stikernya ya, penampakan stikernya. Nah, ini dulur. Oke, ini saya juga penasaran dulur, kenapa sound system ini dinamai Celetong Audio. Oke, kita lihat untuk speakernya. Ini kelasnya speakernya kelas speaker 15 in dulur. 15 in. Biar gak penasaran dengan speknya itu dulur. Apa namanya spek dari Celetong Audio dan kenapa dinamai Celetong Audio, kita langsung tanyakan ke ownernya langsung ini dulur. Saya juga penasaran ini kenapa dinamai Celetong Audio, unik ya namanya, kayak nya. Oke, kita langsung ke ownernya saja ini dulur. Selamat siang apa sore ini mas? Sore mas. Sore mas ya. Jam 3 ya mas ya. Oke, ini video diambil hari Sabtu. Ini acaranya sampean acara apa sebenarnya ini mas? Persiapan lomba mas. Persiapan lomba ya. Kapan itu mas kalau boleh besok. Tahu? Besok ya? Ya. Tanggal 13 tanggal berarti? Tanggal 13. Oke siap-siap. Ini mas yang bikin saya penasaran dan dulur-dulur saya penasaran ini mas. Kenapa dinamai Celetong Audio ini mas? Aduh, ajual apa ya mas? Ajual apa mas? Dari Celetong. Dari Celetong ya? Jangan-jangan itu ya mas, anunya ya mas, apa? Ya. Tempatnya? Ya. Tempatnya? Ya. Gak ada sapinya sudah ya? Ya. sudah jadi sound system seperti ini ya mas? Ya, ya. Kira-kira Celetong Audio punya berapa sub kalau untuk sekarang mas? 6 sub. 6 sub over ya? Berarti ya. Siap hajatan ya mas? Siap. Kelas 15 ini mas? Kelas 15. Oke siap-siap. Ya. Pakai speaker apa kalau boleh tahu? Asli mas. Asli? Yang bawah itu ya kayaknya ya. Kalau yang atas mas? Excellent. Ini lagi untuk middle-nya biar saya gak penasaran. Berapa in sebenarnya itu mas? 8 in. Kalau untuk mereknya mas? RRT mas. RRT kayaknya gak selantang itu kayaknya mas. RRT ya mas ya. Oke siap-siap. Mungkin ini anu ya lurus. Saya soalnya anu cek tengen mas karakter RRT saya juga punya soalnya. Oke, ini rahasia dari Celetong berarti ya mas. Kalau untuk apa namanya aksesoris yang dibawa ke lomba sampean pakai apa aja ini mas? Kalau boleh tahu? Beringer mas. Beringer ya? Iya. Yang berapa channel? 4 channel. Ini dulur untuk anunya dulur, untuk apa namanya? Untuk mixernya dulur. Mantap ya pakai Beringer. 4 channel ya mas? Ya. Gak dibuat hadraan, cuman dibuat putar lagu ini mas. Kalau untuk crossovernya sendiri di sini pakai asli ya mas. Asli. Dan equalizernya pakai DBX. Ini gak rencana upgrade ke anu sama manajemen atau apa tah sama anu? Gak punya uang ya. Gak cukup berarti buat sapinya itu. Gak cukup mas. Oke siap. Oke dulur biar gak penasaran ini dulur. Oke. Anu, untuk spek powernya lagi mas, sampai lupa ini mas. Powernya sampean pakai yang berapa ampere itu mas untuk subwoofernya? Yang subwoofer itu pakai 20. 20 ya? Iya. Oke, main mono berarti itu ya? Iya. Oke, siap-siap. Itu kayaknya ada build up-nya itu mas? Bukan itu mas, cuma tempatnya. Cuman tempatnya ya mas? Kebaya-gaya mas. Gak kuat mulai build up mas. Oke siap-siap. Oke dulur, itu dulur kenapa sound system ini dinamai Celetong Audio. Berarti gara-gara sampean ini ya mas, saking hobinya sound system sampai jual sapi ya mas. Oke siap. Oke biar gak penasaran dengan suaranya ini dulur, kita langsung dengarkan suara dari sound system Celetong Audio. Siap geber berarti ya mas. Oke siap, kita dengarkan ya lur untuk suara sound system dari Celetong Audio ini dulur.
Middle-nya sejauh ini masih kerasa dulu. Ini sekitar 10 meter ya. Twitter-nya juga kerasa dari sini. Oke, itu saja untuk video kali ini, Tulur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.